Halo Sobat Pediler, kembali lagi dengan saya Gil Setia Utomo di Respot Daily. Oke, hari ini kita mau review satu pengiriman, yaitu kepada saudara Markus Rizal Limbu dengan alamat Jalan Pong Simpin, Lorong Andi Hamu, ke Perum Berlian Lestari nomor 1B, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan ya. Ini cukup jauh dari Sulawesi Selatan Sobat Bidler. Seperti ini untuk alamatnya. Dan di sini beliau memesan yaitu senapan angin Gejluk DWP Black Panther. Seperti ini, tipe gamo Sobat Bidler. Oke. Senapan ini sangat enak untuk digenggam dan mantap sekali untuk powernya juga ya. Dan ini tadi juga sudah saya tes di sana, tadi sudah oke. Mantap, siap kirim. Kita coba lagi untuk powernya ya. Ini untuk satu grendel, suaranya seperti ini. Oke. Kita coba full power. Full power. Mantap sekali. Ini untuk berburu babi sangat mantap ya Sobat Bidler. Jadi ciamik lah pokoknya. Dan untuk kelengkapannya seperti biasa, yaitu di sini sudah ada spare part ori dan juga swivel tali sandang beserta tali sandangnya ya. Ini kelengkapan dari senapannya. Kemudian ada peredam bawaan, ada juga gantungan mimis dan mimis test. Selanjutnya di sini juga beliau ada tambahan ya, cukup banyak untuk tambahannya. Yang pertama ada topi kamu, kaos kamu, ini kaos kamunya lengan pendek. Ada juga mimis jawara GR12. Untuk mimis jawaranya seperti ini, satu kotak, ini masih segel dan siap kirim ya pastinya. Kemudian ada lagi tambahan yaitu tele spike. Ini ada tele spike ukuran 39x40 seperti ini. Oke, kita buka untuk review sebentar ya Sobat Bidler. Jadi kita pastikan dulu keadaannya. Dan untuk teleskopnya, ini montengnya monteng kecil Sobat Bidler ya. Montengnya kecil single baut. Oke, seperti ini. Untuk telenya ini sudah ada flip flopnya dan juga sudah RGB. Oke, untuk warnanya ini ada merah, salah ya, merah, ada hijau, nyala, dan yang terakhir ada biru, kelihatan? Kelihatan ya biru. Jadi ini masih nyala semua, masih normal dan masih jernih Sobat Bidler ya. Oke, mantap. Ada lagi tambahan ya Sobat Bidler, yaitu ada peredam juga di sini. Beliau memesan peredam Elban yang warna variasinya merah hitam seperti ini. Ada juga tas kamu lengan, tas kamu satu kantong. Ini cukup enak untuk dibawa berburu ya Sobat Bidler. Mantap sekali. Ini tipenya ransel. Dan tadi ada yang ketinggalan, yaitu ada STKS juga. Jadi setiap pembelian dari senapan angin Gejluk DWP Black Panther sudah memiliki STKS ya. Jadi sudah memiliki izin edar dari pemerintah. Jadi senapan ini sudah memiliki izin ya. Jadi bukan ilegal, tapi sudah dilegalkan. Oke. Dan terima kasih kepada saudara Markus Rizal Limbu di Sumatera Selatan telah order di Respot. Semoga nanti kiriman ini selamat sampai tujuan dan bermanfaat. Dan saya mengimbau nanti kalau kiriman ini sudah sampai di rumah, tolong dicek lagi di depan petugas kantor pos untuk memeriksa keadaan senapan angin ini ya. Karena dari kami sudah dicek, sudah dites, siap kirim dan siap muncul lah pokoknya. Dan untuk Sobat Bidler yang ada di Sulawesi Selatan, di Respot juga ada promo ya, ada promo comeback. Jadi promo Gejluk DWP Black Panther itu satu paket ada BP seperti ini dan juga kelengkapannya
seperti ini ya. Ini kemudian ada juga tas kamu, kemudian ada ini kaos, telenya pakai tele basnel, terus ada senter juga mimis, itu dibanderol dengan harga Rp2.650.000. Dan juga free ongkir ya sobat bediler untuk promo comeback. Jadi silahkan untuk saudara sobat bediler yang ada di Sulawesi Selatan ataupun di Nusantara seluruh Indonesia, langsung saja yang mau pesan promo comeback langsung ke nomor 0822-6767-8090 ya. Jadi ada promo juga dari Rosport di bulan Januari dan Februari. Jadi untuk promo comeback itu apa? Ada limit terbatas ya, ada terbatas waktu. Jadi sebelum Februari berakhir atau Januari berakhir, silahkan langsung hubungi di nomor WA yang ingin order ya, langsung ingin order promo comeback. Dan oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gilles Jokromo dari Rosport Daily. Salam satu laras.